Menunya setiap hari ganti. Kenapa? Biar orang itu, customer yang datang ke sini itu lebih tertarik gitu. Bisa coba rasa-rasa yang lain. Kayak misalnya hari ini saya di kita ada memitiau gitu. Ada puding, ada semangka, ada sushi gitu-gitu kan. Jadi besok dia akan berganti sesuai apa yang disediai dari dapur kita, kitchen kita gitu. Jadi setiap harinya berganti-ganti biar orang bisa juga mencobain rasa-rasa yang lain gitu. Karena kita harus menarik pelanggan kita gitu. Dari kayak gini mas, jadi kita beda-beda. Jadi setiap hari beda-beda. Jadi kalau weekend itu dia apa aja yang ready. Kalau weekday dia lebih banyak lagi. Sampai kadang penuh kitchen kita. Karena kalau weekday itu, kalau weekend itu dia itu lebih banyak yang tipe keluarga yang datang, family. Jadi kita sediain ada yang manis, ada yang pedes, karena nggak semuanya yang orang besar yang datang, anak-anak juga ada. Jadi kita sediain nasi putih, mana tahu anaknya nggak bisa makan pedes, kita disediain nasi putih, kayak beef soup-nya, gitu-gitu. Salad buahnya, kita sediain yang manis-manis buat anak-anak, buat orang tua, pokoknya semua jenis usianya kita sediain. Konsep kita di sini, ini restoran Jepang, dia makanannya konsep Jepang, makanannya itu sebenarnya ada dua. Jadi kita pakai konsep Jepangnya satu, kita pakai juga Nusantaranya satu. Kenapa? Karena nggak semua orang suka dengan makanan Jepang. Gitu. Jadi ada orang yang suka dengan kayak ibu-ibu gitu, dia suka Jepang, tapi belum tentu lidahnya cocok dengan makanan Jepang. Jadi kita di sini ada dua. Jadi kalau misalnya orang mau kesini makan kayak khusus ramen, kita sediain. Ada juga yang mau seblak taichan, kita juga sediain. Gitu. Kalau menu tiap harinya itu beda, mulai dari Thai, dia ada pedas asin gitu. Untuk sour spicy, dia pedas. Kalau teriyakiniku, dia condong ke manisnya. Untuk daging sapinya juga, kita juga ada marinasi kak. Dari yang spesial kagayaku, yang khas daging dari kagayakunya. Dan ada beef teriyaki, yang sama juga dagingnya dimarinasi dengan saus teriyaki. Cuma iya, jadi total ada berapa nih bang kira-kira? Kira-kira kita ada total sekitar 15 jenis daging. Kalau untuk sausnya sendiri kita ada berapa? Sausnya kita 12 jenis karena kita Oikeh yang pertama yang punya saus sebanyak itu. Di lain-lain tempat kita paling banyak nemuin 5, paling banyak karena kita memang pure pengen beda dari yang lainnya yang nggak bisa dapat di tempat lainnya. Berarti itu yang membedakan. Iya benar kak. Sausnya 12, wah ini banyak varian yang paling banyak. Disukai orang gimana sih bang? Saus kita yang paling disukai sama tuh saus mix kita. Jadi okay. Rasanya ada pedes, gurih, sama ada manisnya juga terasa kan kak. Itu saus mix kita, kita paling handalin di sini. Jadi terus ada customer nih, mas saya paling suka yang kayak Nusantara. Oke, kita keluarin ada rendang. Nusantara kita juga ada di sini. Jadi kita lebih nonjolin. Jadi ibaratnya akan sama aku Sandi, aku sebagai penanggung jawab di sini, sebagai supervisor. Oke, untuk daging kita banyak pilihannya, kita dimulai dari ada sekor. Sekor itu daging paling enak ini kak, biasanya nih orang datang tuh biasanya langsung kak, daging yang petak-petak itu apa? Petak-petak, salah mas, kayak yang dadu-dadu. Karena kan mereka lebih dominan tuh daging yang petak-petak. Oh, sekarang kan kita sebagai orang yang udah tahu dagingnya apa. Oh ini kak, kita ada di paket ini kak. Jadi daging yang paling enak tuh ada di bagian si paket bagian food premium. Kalau masalah daging kita ada beberapa yang dimarinasi kak. Dimulai dari ayam.